Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Lukman lewat video. Oke. Waktunya melukis ya. Disiapkan semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Pak Lukman ini pelan-pelan sekali, nanti diwarnai yang bagus. Set. Melengkung gini kayak membuat huruf U. Kalau sudah, sini kasih melengkung-melengkung. Set. Melengkung lagi. Kalau sudah, kasih bulat. Matanya. Set. Jangan lupa telinganya. Melengkung. Mudah sekali kan? Kalau sudah kasih melengkung, set. Mulutnya. Melengkung lagi. Ya, senyum ini. Nah, senyum. Kalau sudah, letakkan spidolnya atau pensilnya ataupun yang lainnya. Melengkung lagi, melengkung sampai ketemu telinga. Kalau sudah kasih melengkung, set. Badannya kotak. Oke. Kalau sudah ke bawah, set. Dua gini. Kasih atas sedikit, set. Jangan sampai disambung. Karena ke atas, bukan ke atas, dan ini ke bawah. Set. Jadi celana. Set, melengkung. Kotak tangannya ke atas, set. Daya, mudah sekali kan? Melengkung. Kalau sudah, lihat lagi. Kasih apa ini? Set. Kasih bulat kecil, set. Tapi yang atasnya tet. Kasih balon. Sama. Set. Melengkung. Bulat lagi. Kasih balonnya, kasih tulisan A, B, C, D. Letakkan di badannya. Tet. Sudah ya? Kasih rumputnya. V, pojok V. Set. Kasih melengkung. Ya. V, kasih melengkung. Kalau yang cukup besarnya enggak apa-apa, ini Pak Lukman kecil. Kalau sudah, set. Ini nanti diwarnai beda. Ini kasih kesan rumputnya. Nah, ini nanti diwarnai coklat. Dan kalau nanti cukup, kasih matahari dan awan. Ini Pak Lukman enggak cukup. Oke, kalian kan sudah diajar Pak Lukman mewarnai sebelumnya yang bagus. Langitnya bagaimana, daunnya bagaimana, tanahnya bagaimana, wajahnya bagaimana. Kalian mewarnai sendiri tanpa ada contoh, karena ini adalah apa, ujian ya, evaluasi. Oke, sekian dulu dari Pak Lukman. Selamat mengerjakan, semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.